Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Ini Pak Sabar membuat zodiak untuk hari Senin, tanggal 20 Mei 2019. Ini Pak Sabar membuat zodiaknya di kebun sahabat Pak Sabar, yang Pak Sujiono, yang beberapa kali masuk konten Pak Sabar karena akhir-akhir ini kita sering bersama, kesamaan senang berkebun. Ini suasana di kebunnya Pak Sujiono. 30 menit dari Kota Purwokerto. Ini di tengah hutan. Ini yang mau mudik nggak punya kampung halaman boleh ke sini. Itu gubuknya bebas, airnya melimpah seperti di konten Pak Sabar, nanti diunggah juga suasana kebunnya. Oke, ini Pak Sabar mau zodiak harian. Pertama, Capricorn. Apa yang terjadi Capricorn dengan hari ini? Capricorn hari ini strength. Strength ini digambarkan sebuah kemampuan besar menaklukkan singa. Hari ini Capricorn digambarkan mampu menaklukkan keadaan. Ini punya kekuatan besar hari ini. Manfaatkan baik-baik. Terus, ini kartu kedua, Seven of Swords. Seven of Swords ini digambarkan seseorang menyelesaikan perang. Artinya Anda ada masalah yang selesai hari ini. Terus, Pack of Cup. Pack of Cup ini digambarkan ada kebahagiaan datang. Digambarkan seseorang sedang memegang piala di tengah sebuah gedung ini di atas angkasa. Ini gambarnya ada tiang, berarti ada gedungnya. Begitu untuk Capricorn. Aquarius. Aquarius hari ini the moon. The moon ini suasana malam. Aquarius hari ini the moon, suasana malam. Artinya Anda harus hati-hati dengan suasana malam karena kegelapan, kadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini suasana malam, artinya pesan untuk hati-hati. Tidak ada salahnya hati-hati hari ini. The lovers, ada kebahagiaan yang tidak terduga. Ini lovers ini simbol cinta juga. Mungkin ada pasangan yang sedang jadian hari ini. Terus ini Nine of Cup. Nine of Cup ini digambarkan 9 piala. Digambarkan seorang wanita tambun melihat 9 piala. Ada kesuksesan besar hari ini. Ya, untuk motivasi. Terus Pisces, apa yang terjadi dengan Pisces? Pisces hari ini King of Swords. Nah, digambarkan seseorang sedang duduk di kursi, dia memegang pedang. Ini artinya ada kenyamanan dari pola pikir hari ini. Kenyamanan hari ini ditentukan oleh pola pikir Anda. Ini ada The Devil. The Devil ini digambarkan sebuah tekanan. Ini ada gambar dua orang terikat rantai, dia dikendalikan oleh setan. Ada sebuah tekanan yang masih terbawa hari ini, mungkin tekanan masa lalu. Ten of Swords, sama, ini ada seseorang tertusuk pedang 10. Ini sebuah kisah hidup masa lalu yang luar biasa, yang sulit terlupakan sampai detik ini. Karena begitu perihnya masa lalu. Nggak apa-apa untuk pengalaman. Aries. Apa yang terjadi dengan Aries? Aries hari ini Queen of Pentacles. Ada Ratu Koin Mas, artinya ada keberuntungan tentang materi hari ini. Terus ada The Hanged Man, digambarkan seseorang sedang bermeditasi dengan kepala di bawah menggantung. Ini artinya hari ini dituntut untuk tenang. Ini kepalanya bersinar, artinya Anda menjernihkan pikiran. Seven of Pentacles, ada 7 koin mas, digambarkan seorang laki-laki di tengah kebun memandang 7 koin emas. Artinya ada keberuntungan hari ini dari pihak laki-laki dan 7 koin emas. Pulang membawa uang banyak hari ini. Taurus. Taurus hari ini Six of Swords. Ada sebuah perjalanan panjang yang menguras pikiran. Ace of Cup. Selain perjalanan panjang juga ada merasakan kebahagiaan. Ada kebahagiaan hari ini yang luar biasa. Kartu keberuntungan kebahagiaan. Ada merpati mandi. Artinya kebahagiaan yang luar biasa. The Empress. The Empress ini disimbolkan seorang wanita duduk di singgasana memegang tongkat. Dia mempunyai gambar love. The Empress. Gemini. Apa yang terjadi dengan Gemini? Gemini hari ini The Hermit. The Hermit ini disimbolkan ada secercah harapan. The Hermit ini digambarkan ada secercah harapan.
Ada seorang tua berjalan di tengah malam membawa lampu, artinya ada secercah harapan. Ada harapan tentang masalah hidup Anda. Three of One. Ada Three of One, ada tiga tongkat, seorang memandang laut, ada tiga tongkat, ini artinya ada perasaan bahagia, perasaan puas dari hasil kerja. Tongkat selalu melambangkan pekerjaan. The Chariot ini digambarkan seorang kesatria menunggang kuda, menunggang kereta, ditarik dua singa, singanya hitam dan putih, artinya suruh menjaga keseimbangan. Hitam dan putih simbol penjagaan keseimbangan. Dilanjut, ini Cancer. Apa yang terjadi dengan Cancer? Cancer hari ini pack oxbot. Saran untuk optimis, digambarkan seseorang sedang di tengah kebun memegang pedang, artinya harus optimis hari ini. Pedang simbol pikiran, di tengah kebun simbol optimis bekerja. Ada justice. Justice di sini simbol hakim, harus tenang, harus bijaksana dalam memutuskan sesuatu hari ini. Terus Egg of Sword, ada seorang wanita terikat di pohon, matanya ditutup, dilingkari 8 pedang, artinya suruh tenang. Tidak ada pilihan lain, tidak boleh emosional hari ini. Harus tenang, mata ditutup, tutup mata, tutup telinga. Jangan dengarkan omongan orang lain. Leo. Leo hari ini Knight of Cup. Knight of Cup digambarkan seorang kesatria membawa piala. Intinya akan kedatangan kebahagiaan hari ini. Piala simbol kedatangan kebahagiaan. The Jasmine. The Jasmine ini simbol kabar gembira. Ada malaikat meniup trompet disambut gembira sebuah keluarga, artinya ada kabar gembira dalam keluarga Anda hari ini. The Sun ini simbol suasana pagi cerah, digambarkan seorang anak kecil menunggang kuda tanpa beban, dia telanjang, ada didukung oleh sinar matahari pagi, itu gambarnya seperti kartun tersenyum, artinya suasana pagi ini mendukung aktivitas Anda. Energi positif. Virgo hari ini Queen of Cup, ada ratu piala, artinya ada kebahagiaan yang luar biasa dari pihak wanita. Ada wanita membawa kebahagiaan hari ini menghampiri Anda. Ten of Pentacles, 10 piala, ini kecukupan, digambarkan sebuah keluarga yang ideal, harmonis. Terus ini Two of Swords, seorang wanita menutup mata dengan membawa pedang, artinya butuh ketenangan jiwa. Mata ditutup, artinya tidak boleh menggunakan mata memandang sesuatu, harus menggunakan hati. Libra hari ini Four of Cup, ada 4 piala, digambarkan seorang laki-laki, dia ada punya 4 piala, ada datang 1 piala kebahagiaan yang tidak terduga. Ada kebahagiaan yang datang tidak terduga dari ini. Mungkin teman lama mengabari Anda. Three of Pentacles, ada 3 koin emas. Seorang laki-laki memahat patung, digambarkan 2 orang sedang berbisik-bisik di seberang jalan. Dia membisikkan, membuat isu, laki-laki tetap semangat membuat patung. Artinya jangan pedulikan omongan orang, harus fokus dengan pekerjaan sendiri hari ini. Five of Cup, ada 10 piala, ada 5 piala. Ini digambarkan ada 3 piala terjatuh, artinya ada sebuah penyesalan. Ada sebuah penyesalan masa lalu yang dirasakan Anda hari ini. Cepat move on, nggak masalah penyesalan, jadi pelajaran. Scorpio hari ini Eight of Pentacles. Eight of Pentacles, ada 8 koin emas. Scorpio hari ini ada keberuntungan tentang koin emas. Ada keberuntungan tentang 8 koin emas, tapi harus diraih dengan ketekunan. Ketekunan Anda tidak akan sia-sia, akan menghasilkan 8 koin emas. Knight of Swords, seorang kesatria menunggang kuda, membawa pedang. Artinya ada semangat yang tumbuh, spirit dari dalam hati hari ini. Harus dijaga, harus dilaksanakan semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Knight of Swords, seorang kesatria menunggang kuda, harus optimis dalam bekerja. Kalau ini optimis dalam berpikir, ini optimis dalam bekerja, akan menghasilkan 8 koin emas hari ini.
Sagittarius. Sagittarius hari ini pack up one. Ada seorang laki-laki berjalan membawa tongkat, artinya perjalanan pekerjaan yang melelahkan hari ini. Optimis, tetap semangat. Bekerja tidak boleh berhenti, harus tetap berjalan. Ada Wheel of Fortune. Sagittarius hari ini ada lingkaran keberuntungan. Digambarkan sebuah lingkaran keberuntungan dikelilingi oleh dewa-dewa keberuntungan. Terus ada The Tower. Ada tower pecah, digambarkan dua orang terpelanting. Ada sesuatu masalah hari ini, tapi masalah itu akan menjadi hal baru, ada hikmahnya. Selalu ada hikmah di balik sebuah masalah. Ada lembaran baru di balik sebuah masalah. Begitu, semoga zodiak ramalan bintang hari ini bisa menjadi sebuah acuan dan motivasi untuk menjalani hidup hari ini. Semuanya terpulang kepada takdir dan kepala Tuhan. Ini hanya seni hiburan manusia untuk acuan kehidupan sehari-hari.